Harga daging ayam potong mulai naik jelang H-1 perayaan Natal. Seperti di pasar-pasar dalam kota Muara Teweh, kenaikan daging ayam potong ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang daging ayam potong di Pasar Pendopo Muara Teweh saat ditemuinya pada Sabtu pagi mengatakan harga daging ayam potong yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini sudah menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikannya berapa, Bu? Dari berapa ke berapa? Dari 35 sampai 40 lah. Menurut para pedagang, kenaikan harga daging ayam potong ini sudah biasa terjadi saat menjelang hari besar. Hal ini disebabkan karena mulai banyaknya permintaan konsumen terhadap daging ayam menjelang perayaan Natal. Dari Muara Teweh, Maman FR, Batara TV, mengabarkan.